mulai dari varian terlicik hingga paling ditakuti di multiverse. Berikut adalah 3 varian Deadpool terkuat yang kamu belum tahu. All the dinosaurs feared the T-Rex. Peringkat ketiga ada Dinopool. Debut varian konyol tapi brutal ini dimulai dalam komik Deadpool Kills Deadpool nomor 3. Diceritakan bahwa Wade Wilson dari realitas universe alternatif ternyata terlahir sebagai dinosaurus iblis yang ganas. Nah, gawatnya Dinopool ini tergabung dalam korp Deadpool jahat yang berambisi untuk tidak hanya menghabisi umat manusia dan para superhero, tetapi juga semua Deadpool baik di multiverse. Peringkat kedua ada Death Mask. Varian Deadpool ini diperkenalkan dalam komik Amazing Spider-Man nomor 38. Dikisahkan bahwa di alam semesta alternatif, Reed Richards yang ingin menyelamatkan nyawa Deadpool dari penyakit yang diidapnya malah mengalami kesalahan prosedur dan justru mengubah Deadpool memiliki kecerdasan super serta kekuatan Dr. Doom. Varian gabungan Deadpool dan Dr. Doom ini dikenal sangat jenius, mempengaruhi hampir semua penjahat besar, termasuk Iblis Mephisto, untuk menghabisi superhero dan versi Deadpool baik lainnya di multiverse. Peringkat pertama ada Venompool. Karakter yang mengawali debutnya di komik What If ini diceritakan mendapat perintah dari Galactus untuk ke bumi dan menghabisi Beyonder yang sedang menyamar. Tak hanya Deadpool, ternyata Peter Parker yang dikuasai simbiot juga menyerang Beyonder. Sayangnya dalam pertarungan itu Peter Parker terpisah dari simbiot dan meninggoy. Sementara itu simbiot yang kehilangan inangnya lalu merasuki Deadpool sehingga mengubahnya menjadi Venompool. Gabungan Venom and Deadpool ini ditakuti karena menghabisi semua penjahat dan pahlawan di multiverse untuk bersenang-senang, termasuk diantaranya mengambil Mjolnir Thor di toilet dan memukulnya sampai meninggoy. Well, kalau suka dengan konten seperti ini, maka silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan gue Adi pamit, tetap semangat buat kalian. Peace out!